Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom-jom, hari ni kita nak cerita mengenai kau kaya bolehlah. Zarina Zainuddin komen padu pada anak Zahid Hamidi. Bermadu tapi tak cemburu. Memetik laporan sinar harian hari ini anak kepada timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, iaitu Datuk Nurul Hidayah, berkata dia tidak pernah timbul perasaan cemburu terhadap isteri pertama, malah menganggap ia adalah salah satu rezeki dalam menjalani hidup bermadu. Berikutan daripada itu, pelakon Zarina Zainuddin tampil menyatakan bahawa rasa cemburu, sakit hati dan makan hati merupakan rempah ratus yang perlu dilalui terlebih dahulu dalam kehidupan bermadu. Penipulah, tak ada rasa cemburu, sakit hati, makan hati, semua rempah ratus tu kau kena lalui dulu. Gaduh-gaduh dulu, ingat senang ke nak masuk dalam hidup orang? Kita ni strangers buat mereka. It takes me berbelas tahun untuk faham isi hati dan cuba selam balik perasaan dia. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Pokok pangkal diri sendiri sabar, sebab dua-dua yang bermadu ni berperang dengan hati dan perasaan masing-masing. Kalau dua-dua gaduh, kesianlah suami dan macam orang gila nak tipu bini sana, nak pujuk bini sini. Akan ada kejadian bila raya, kau makan hati, suami tak balik. Kau rayalah dengan anak-anak pagi raya. Orang minta maaf dengan suami kau, suami sorok-sorok curi call kau, meraung salam raya dalam phone. Menurut Zarina, tak best pun curi laki orang. Ini kerana ramai yang akan pandang rendah. Namun begitu, Zarina memberitahu dia tiada pilihan lain dan memilih untuk setia dengan suami. Mengulas mengenai kisah Nurul Hidayah, Zarina berkata wanita tersebut mungkin seorang yang berduit. Oleh itu, dia tidak mengharapkan apa-apa daripada suami. Pak Nurul mungkin sebab dia berduit, bolehlah. Yang tak ada duit, yang harapkan suami, entahlah. Kalau boleh, janganlah curi laki orang. Kau pinjam ke, kau share ke, memang tak best. Yang part best bila suami sakit, dua-dua berebut bergila-gila nak jaga. Baru tahu takut suami tu jadi apa-apa. Saya belajar sayangkan madu saya. Anggap dia macam kakak. Dia marah ke apa ke, saya terima. Mula-mula saya melawan juga. Tapi bila saya tengok betul-betul nasib dia, saya jatuh sayang dan berjanji akan bahagiakan dia selagi saya ada nyawa. Begitulah kata Zarina Zainuddin. Hebat ya Zarina Zainuddin ni. Dia seorang isteri nombor dua yang bagi Cik Koci hebat dalam menjalani rumah tangganya. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.